Baiklah, terima kasih ya semuanya. Akhirnya rekaman film The Forest kita sudah selesai. Yeay! Wah, makasih banget ya Betty ya. Acting kamu benar-benar sangat berbakat. Dan film ini akan sukses besar. Iya, makasih Pak Sutradara. Baiklah semuanya, kita siap-siap dan setelah itu kita pulang ya. Oke. Wah, akhirnya aku selesai juga. Gak sabar menunggu hasilnya. Iya, sebelum pulang aku mau foto-foto dulu ah. Wah, di sini bagus. Wah, keren. Halo Betty. Hah? Siapa? Aku fans berat kamu nih. Boleh gak aku jadi pacar kamu? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Maaf, aku harus pulang sekarang. Apa? Kamu mau pulang? Maksudnya kamu menolak aku? Padahal selama ini aku udah jadi fans berat kamu loh. Maaf, aku benar-benar harus pulang sekarang. Tidak boleh. Hari ini aku dan kamu akan bersama-sama. Kita mati bersama-sama. Dan setelah itu Mon, penjahatnya bunuh diri dan dia mati bersama dengan si Betty dong. Terus setelah itu banyak rumor yang mengatakan kalau mereka melihat hantu yang menjadi seperti monster pada saat mereka nonton film The Forest di jam 3 malam Mon. Apakah kamu yakin masih mau menonton? Aduh, seru banget ya. Tapi mau gimana tuh? Cowok di film itu ganteng banget. Sayang banget kalau gak ditonton. Ayolah Tun, itu pasti hoax dah. Gak mungkin ada siatun saat tonton. Ayo. Gak ada orang yang nonton jam 3 malam ya. Kamu sudah gila. Udah, aku mau pergi. Males. Oke, ya udah ya. Kalau gitu kau gak boleh pupuk di rumah aku lagi. Ya udah, gas. Let's go. Wow Mon, kita udah masuk ke dalam sini dan mantep sekali ya ternyata ya bioskopnya Mon ya. Iya kan, udah aku bilang bagus, udah gitu nanti kau masuk nampak itu cowoknya ganteng-ganteng. Ini apa ini, kita harus beli snack dulu kah? Huh? Udah Mon, tanggung, beliin snacknya Mon. Tinggal ambil, gratis kok, udah sama tiket dibayar. Oh gitu, kalau gitu aku mau, apaan ini, katanya selamat datang ke bioskop. Apa yang kamu pengen beli? Aku pengen popcorn deh. Kamu mau apa Mon? Aku mau salad. Ya udah kalian ambil masing-masing yang beda-beda ya guys ya. Kita bisa ambil chips ya guys. Ambil chips. Gratis, enak banget di sini bioskopnya Mon. Oke. Itu tempat apa itu Mon? Lulu. Iya, kenapa nih? Lulu. Gelap Mon. Serem. Jangan Mon. Itu tempat kayak aneh-aneh. Udah kita kesini aja deh. Kenapa gitu tuh? Mon, siapa nih Mon yang kau bilang ganteng itu kah? Katanya. Oke, baiklah semuanya. Videonya sudah mau dimulai katanya. Aku akan buka pintu. Kalian jangan lupa untuk masuk dari yang paling ganteng. Oke, siap, aku paling ganteng. Aku pada belakang ya. Gak mau. Aku mau maju duluan. Karena aku paling ganteng guys. Oke, udah cepet kau minggir dulu. Ayo. Yeay, aku di depan. Bagus banget. Biasa bioskop itu orang suka duduk yang tengah Tun, bukan di depan ya Tun ya. Iya, kau itu ngomong lah, kau kemarin kau gak pernah nonton ya. Keluarkan popcorn kita. 666. Enak. Habis, ya ampun habis. Oke. Opa lagi diam ya. Ini mau mulai filmnya, jangan ribut. Tapi ini film horor ya Mon ya. Kira-kira tadi ada cowok ganteng. Bukan masalah itu Mon, rumor tuh kalau itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa itu? Halo. Tahu. Iya benar kan Mon, kan apa yang ku bilang kan Mon, kan kamu lihat benar kan? Ya ampun, mengeluar monster. Rumornya itu udah keluar pada saat filmnya mulai. Ini belum mulainya udah keluar. Kabur guys, kabur. Enggak Mon, itu gara-gara kau ya Mon ya. Ya. Kejar aku guys. Akhirnya kelar Mon. Oke, aku mau cabut dari sini, bye-bye. Stop ya, gak bisa cabut, cuma kita cabut. Gak bisa keluar Mon. Gak bisa, dan posternya udah menghilang Tun. Woi, buka woi. Kayaknya udah menghilang ya. Udahlah woi. Iya. Kenapa? Siapa tuh? Apa itu? Nah itu sok ganteng kau bilang Mon. Ini bapak-bapak. Enggak, katanya halo
sorry semuanya karena ada masalah para filmnya. Jadi nggak bisa, rusak katanya filmnya, Mon. What? Ya ampun, kok rusak-rusak, nggak usah keluarin kali itu monster-monster. Katanya dia akan pergi keluar untuk ambil itunya, filmnya lagi ya. Nanti dia balik. Keluar, Bang! Iya, buka pintunya! Weh, buka pintunya! Ya ampun, kau jangan ikut-ikut dia loh. Ya ampun, buka pintunya, woi. Bang! Oh, bang, buka pintu! Ku bantu kau ambil, Bang! Ya. Apa yang terjadi, Mon? Mulai lagi. Oh, tidak. Wah, apa lagi nih? Apa yang terjadi? Ada portal keluar. Kenapa? Oh, tidak, Mon. Kita masuk ke dalam filmnya. Oh, no. Ini filmnya, Mon. Oh, no. What? Apa? Apa, Tun? Ini filmnya berarti aku bisa langsung ketemu cowok gantengnya. Kurang asam. Enggak begitu ya. Oh, no. Apa harus kita lakukan, guys? Kita makan ciki dulu. Ayo, kita coba keliling-keliling ya, Mon, ya. Kita keliling-keliling, mana tahu. Apa itu? Apa itu? Oh, tidak. Oh, tidak. Apa itu? Lari, kabur, Tun, ayo. Ayo, kabur-kabur, itu monster. Kenapa ada di sini? Oh, no. Oh, tidak. Tun, kau tengok itu ada darah, Tun. Oh, iya, ada darah. Mon. Apa? Kayaknya kamu bilang cowok ganteng. Nggak ada cowok ganteng ya, Mon, ya? No. Jangan-jangan cowok gantengnya udah pada jadi monster, Tun. Bukan, Mon. Kamu tahu, kayaknya kalau menurut aku, Mon, itu adalah penjahat yang membunuh si Betty. Oh, bisa jadi ya. Iya, dia berubah jadi monster di sini. Oh, tidak. Oh, dari sini ada jembatan-jembatan. Oh, kayak kita. Tun, kenapa? Kentutan dewa itu kencang banget tuh. Ya ampun, enggak ada ya. Kayaknya kita harus lewatin ini deh, gak ada jalan lain, Mon. Ya udah, kau lewat aja, aku tunggu di sini kok. Enggak mau ya. Anginnya kencang banget. Coba kita lewatin. Jangan loncat, guys. Ya ampun. Siapa yang loncat? Tunggu. Handphone kamu jatuh, Mon. Iya, Tun. Ada foto opa-opa, Tun. Ya ampun. Ya udah, terus bagaimana ini? Bagaimana ini? Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, woy? Woy. Tidak. Oh, no. Aku tidak loncat, guys. Kenapa aku yang jatuh, guys? Ya ampun. Tunggu, seseorang menghilang ya. Aku, tadi aku menghilang ya. Aku keluar pakai Robux ya. Seneng kalian? Puas. Iya, si Atun jatuh dia, biasa. Hei. Oke, kita maju ke depan lagi. Katanya kita cuma disuruh untuk melewati jalan ini. Di sini ada air terjun. Bagus sekali ya, kita bisa rekreasi di sini, Mon. Oke. Oh, Deng, kita gak bisa melewati itu. Enggak ya, tunggu. Kita bisa lewatin ini dari kayu-kayu ini, Mon. Kenapa? Kan situ ada jalan lagi. Enggak bisa, kita butuh kayu-kayu yang di hutan. Oh ya. Untuk melewati tempat ini. Ya sudah ya. Kita cari kayu-kayu, guys. Cari kayu-kayu. Ya, jangan gaji buta kalian ya. Oke. Let's go. Ada orang meninggoy di sini, Mon. Ini baju-bajunya seperti back room. Jangan-jangan orang back room. Berarti jadi tengkorak, Tun. Oh, no. Enggak ya, aku di sini, Mon. Jangan kau sembarangan begitu ya. Oke, saatnya kita akan bangun-bangun jembatan. Di mana kita bangun jembatan ya, woi? Pakai ini, kayu secuil ini, Tun. Oke. Kayu secuil ini ya. Tapi Momo 70 kilo, guys. Gimana lewatnya? Jangan kasih Momo lewat dulu, guys. Bahaya. Kita bangun. Oke, siap. Oke, lagi. Oke, sudah mau sampai, guys. Oke, jangan dorong-dorong, guys ya. Jangan dorong-dorong ya. Enggak bisa dorong di sini. Oke, tergokan angel kan. Sudah bisa naik ke atas, guys. Dan sekarang kita mau kemana? Oke, kita terus-teruskan saja ke depan. Mon, apakah di sini aku bisa berubah menjadi pemeran utama? What? Jangan-jangan yang masuk kamu cok ganteng itu adalah aku ya, Mon, ya? Wow. Jangan, Tun, nanti gak ada yang nonton, Tun. Tiketnya terbuang, Tun. Tiket terbuang lagi. Ada rumah ya. Kayaknya ini tempat kita bisa berteduh. Berteduh dan kita bisa nginep di sini, Mon. Gratis, oke. Kita akan coba keliling-keliling dan kita lihat apa yang kita bisa dapatkan di sini ya. Oke, kita coba explore. Tun. Apa, Mon? Ada hutan, Tun. Ya, aku tahu ya, itu semuanya hutan ya. Ada gua, Mon. Aku menemukan gua. Apa itu?
sudah pergi, Mon. Huh? Kayaknya sih sudah tuh. Oke. Okay. Aduh, aku takut. Gak peduli. Kira kamu 70 kilo. Jangan sampai baiklah. Oke, kita harus sembunyi di dalam rumah ini, Mon. Kita masuk ke dalam. Let's go. Yeah. Oke, keterlaluan, keterlaluan. Ya udah. Nulia, kalian lihat dalamnya seperti gitu ya, guys. Ya, ada kursi, guys. Selamat datang, Atun. Bagus ya, 3 kali. Dua kali aku keluar Robux ya. Bagus. Tapi sebelumnya, keluar Robux tidak apa-apa. Yang penting dapat dukungan dari teman-teman. Kasih like-like dulu, guys. Oke, okay. Baru ngomong ke Angelin ya, bagus. Ya, itu rumahnya monster ya, guys. Jadi jangan pernah masuk ke sana, jebakan maut itu ya. Seorang menghilang. Siapa yang menghilang? Angelin! Oh no! Dibawa Angelin! Anak siapa itu? Ya udahlah ya, terpaksa lah ya. Kita tinggalkan aja, mau gimana? Tinggalkan aja ya. Ayo, ayo. Jangan ada orang itu. Karena di sini film ada gua adalah pemeran utamanya, guys. Jadi aku sebagai aktornya paling ganteng harus menolong si Angelin. Angelin! Oh, itu dia tuh. Monster-monster laba-laba. Kemana lagi dia? Oh, yo yo yo. Kemana dia? Kita cari lagi. Kita cari lagi. Ini Angelin nih beban kali, ayo. Mon, ada pisau di sini, ku ambil pisau. What? Oh, jangan-jangan ini pisau dipakai sama pembunuh itu untuk membunuh si Betty. Mana? Oh, ya ampun. Angelin digantung. Oh, no. Seperti menggantung sapi kurban. Ya ampun. Ya udah, aku tolong. Kita tolong, kita tolong. Oke, ayo kita potong. Potong si Angelin. Oh, potong si Angelin. Selesai. Gimana Angelin, perasaan kamu jatuh dari atas ke bawah? Apakah senang? Aduh katanya. Moncok. Oh, di sini ada suara. Ada. Ini kena HP, ini mati nih. Ayo cepat-cepat cepat masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam gua, masuk ke dalam gua. Ya ampun, kau tengok darahku. Bagus sekali. Robux, Robux. Ini merah-merah apa nih, woi? Woi. Ah, ya udahlah, kita di sini berteduh aja. Oke, akhirnya hujannya berhenti, guys. Ya ampun. Oh, tidak. Jangan taruh sini. Kalau apa maunya kamu, woi? Woi, aku tahu pemeran utama. Jangan menyekap. Pintunya kebuka. Enggak mau. Pintu otomatis mau tiba-tiba kebuka seperti di film-film. Oh, no. Enggak mau. Kita masuk kepada tempat yang ada magma. Apa itu? Aku itu adalah batu. Enggak ada opa di sini, cuma ada aku, Mon. Tempat ini tidak normal, Mon. Sini. Oke, kita ikuti si Momon, guys. Radar hidungku mendeteksi sebelah kanan. Oke, siap, Mon. Sini, Tun. Tapi Angelin ditinggalkan. Ya ampun, Angelin. Kau kemana, nak? Bukan tuh. Salah kau ya, sesat kau ya. Ngomong sekali sesat salah. Kau pukul pantat kau dengan tongkat ini. Ay. Oh no, aku punya firasat buruk. Mateng. Oh my god, ini ternyata adalah base ya dia, Mon. Ya. Coba kamu ya. Menghindar dari ini, menghindar dari apa? Ayo cepet, woi. Ah, sepertinya dia cuma bercanda, guys. Laser. Mateng hidup. Tunggu. Ada malaikat, Mon. Opa. Bukan tuh, enggak opa, Mon. Itu adalah si Betty yang menolong kita, Mon. Katanya aku akan menghentikan kamu. No. Yeah. Ternyata kita ditolong sama Betty. Betty, itukah kamu, Betty? Katanya aku minta maaf. Kalian gara-gara aku, kalian menjadi begitu. Tontonlah filmku, katanya. Oke, katanya dia udah berhasil untuk menghancurkan si pembunuh gila itu. Oke, Betty. Aku akan bantu kalian keluar dari sini. Tontonlah film dan jangan lupa kasih like, katanya. Siap. Pulang ya. Lain kali jangan asal nonton lah cuma gara-gara lihat cowok ganteng, Mon. Gimana sih kamu ini? Iya, aku udah kapok. Lain kali enggak berani lagi lah. Baguslah. Tun, temanin aku nonton ya. Cowok di filmnya ganteng banget. Ya. Baiklah teman-teman semua, sekian dulu video kita pada hari ini.
kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like dan subscribe-nya. Dan aku berterima kasih teman-teman yang sudah ikut recording pada hari ini. Nih guys, thank you. Bye-bye.